dengan saya Budi dari Siko. Saat ini saya ingin memperkenalkan Siko Hajimbo. Ini adalah double pan. Selain double pan ini, dia juga bisa memanggang. Dia juga bisa berfungsi sebagai semi oven. Dan di Hajimbo ini dia menggunakan warna hitam, warnanya sangat cantik sekali. Juga dilengkapi dengan beberapa ring. Nah, ring ini adalah untuk penghantar panasnya agar lebih cepat. Dan di Hajimbo ini juga dilengkapi dengan gagang yang tahan panas dan pengaitnya. Untuk bagian dalamnya, Hajimbo ini bahannya terbuat dari marble coating. Jadi kalau marble coating yang langsung dicor bersama dengan baja. Jadi kalau misalkan dia terkelupas masih dapat digunakan. Dan untuk Hajimbo ini dia tidak menggunakan karet. Juga Hajimbo ini bisa dilepas. Jadi kalau misalkan ibu di rumah mau memanggang ikan, mau memanggang steak atau mau panggang makaroni skuter atau pasta tutup, ini bisa digunakan dua-duanya. Begitulah keunggulan dari Hajimbo Double Pan. Ya, saat ini saya ingin membuat makaroni skuter. Nanti kita akan panggang di Siko Hajimbo. Dan di sini untuk langkah pertama, saya akan campurkan 4 sendok makan terigu. Terigunya opsional. Lalu kita tambahkan dengan susu cair, kita campur, lalu kita aduk sampai rata. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan telurnya. Lalu kita masukkan daging giling. Kita masukkan daging gilingnya. Setelah kita masukkan daging gilingnya, kita aduk sebentar. Dan kita tambahkan bawang putih yang sudah kita cincang bersama dengan bombay seperti ini. Kita tambahkan. Aduk rata. Dan kita masukkan bumbunya. Di sini ada garam, ada lada, dan ada sedikit penyedap. Setelah itu kita masukkan makaroninya. Kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita tambahkan keju parutnya. Kita masukkan setengah dulu. Nanti untuk yang setengahnya pas di tengahnya. Kita aduk sampai rata. Ya ibu, di sini makaroni skuternya tadi sudah jadi. Nah ini sudah kita masukkan ke Siko Hajimbo. Nah nanti kita panggangnya menggunakan api kecil. Karena di sini prosesnya memanggang, kita tidak bisa menggunakan api yang besar. Walaupun di sini menggunakan banyak ringnya, tapi dia penghantar panasnya sangat cepat sekali. Ya ibu, ini sudah jadi makaroni skuternya. Kita matikan kompornya, lalu kita tinggal buka seperti ini. Ibu bisa lihat makaroni skuternya sudah jadi dan kita sudah panggang di Siko Hajimbo.